Pemirsa Barfish Channel, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya, Reynold WHGG, bisa bersama-sama Anda dalam program 1 jam bersama Metro Interior. Dan untuk memperindah dan mempercantik ruangan kita, ternyata sudah tidak sulit lagi. Dengan kemajuan teknologi dalam dunia properti dan interior, tentunya juga ini untuk memudahkan kita, bagaimana mudahnya kita untuk mempercantik ruangan kita atau rumah kita. Dan tentunya juga ada satu hal yang perlu Anda ketahui, kalau dulu ada yang namanya melapis, biasanya untuk dinding saja, tapi sekarang untuk lantai pun juga sudah mulai diberlakukan. Dan untuk episode kali ini kami akan banyak berbicara tentang flooring. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui lebih banyak lagi seperti apa pengerjaan flooring ini, saya langsung mengajak Anda untuk berkunjung ke Metro Interior yang berada di kawasan Mega Legenda Batam. Dan saya langsung mengajak Anda untuk mengikuti Bapak Rudy sebagai store manager yang ada di Metro Interior. Mari ikuti perjalanan saya. Halo Pak Rudy. Iya. Apa kabarnya? Baik. Wah, ternyata di sini ya. Iya. Metro Interiornya. Ada juga Metro Interior, Pak. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bertemu dengan Pak Rudy selaku store manager-nya di Metro Interior yang berada di kawasan Mega Legenda. Sudah berapa lama, Pak, dibuka di sini? Kurang lebihnya sekitar 5 tahun, Pak. Kurang lebih 5 tahun, sudah cukup lama juga. Iya. Bagaimana respon masyarakat sekitar sini khususnya? Untuk responnya sih cukup antusias dan sangat baik ya, Pak ya. Bagi untuk khususnya perumahan-perumahan yang untuk wilayah sekitar Batam Center sini. Iya. Mereka sangat tertarik dengan interior rumahnya. Setidaknya dengan adanya wallpaper ini, ruangan mereka jadi lebih nyaman, indah, menarik, dan lebih betah tinggal di rumah. Betul gitu, Pak Rudy. Sekali, Pak. Oke, Pak Rudy. Iya. Kalau kemarin-kemarin kita membicarakan tentang wallpaper, khususnya di cabang yang ada di Batu Aji. Iya, nah, kalau untuk Metro Interior Mega Legenda ini menawarkan apa saja? Oh, selain di wallpaper yang ada di Metro, kita juga menyediakan gorden juga ada. Gorden ada? Ada. Iya. Terus untuk lantai, ada beberapa jenis. Iya. Itu termasuk ada karpet, laminated floor, vinil. Iya. Juga ada. Dengan tentunya berbagai keunggulan dan beberapa penawaran-penawaran khusus untuk masyarakat ya. Oke, kalau hari ini kita berbicara tentang flooring ya. Iya. Ya, flooring sebetulnya, flooring ini sebenarnya seperti apa kira-kira? Boleh dijabarkan dulu, mungkin pemirsa yang di rumah agak kurang mengerti flooring apa ya, seperti itu. Mungkin Pak Rudy boleh dijelaskan sebentar. Boleh. Ya. Untuk flooring, itu sebetulnya cenderung untuk lantai, pengganti lantai keramik ya. Nah, dari flooring itu banyak jenisnya. Iya. Salah satunya mungkin ada laminated floor tadi, itu bahannya terbuat dari serbuk kayu yang didaur ulang dengan dilapisi dengan HDF. Iya, jadi dia banyak lapisannya seperti itu ya? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Iya, soal ketahanannya, kualitasnya? Kalau kualitas cukup bagus, asalkan tidak kena air kalau untuk laminate floor ya, Pak. Saya jadi penasaran juga masalah flooring ini ya. Nah, pemirsa di rumah, jika Anda di rumah biasanya pas beli rumah atau mungkin sudah tinggal bertahun-tahun di rumah tapi lantai rumahnya ini nggak pernah disentuh atau di-touching dengan sesuatu yang lebih menarik dan indah, nah mungkin saatnya sekarang ketika sedang menyaksikan acara ini di televisi Anda sudah mulai memikirkan bagaimana saya bisa mengakali bahwa lantai saya ini lebih indah. Biasanya orang cuma lihat dinding saja, kemudian plafon saja, atau kemudian juga lain-lainnya sebagainya, tapi mereka lupa lantainya harus dipercantik seperti apa gitu ya. Oke, sebetulnya flooring ini keuntungannya apa saja, Pak Rudy? Keuntungannya pasti ruangan jadi indah ya, Pak. Jadi indah ya? Eksklusif dan nyaman. Kan kebanyakan orang pasti ruangan pasti ingin lebih tampak indah. Oke, berarti dalam kekurangannya nggak ada, kelebihannya banyak ya? Kalau kekurangan ya itu tadi, kalau laminate floor, yang penting asalkan jangan kena air. Intinya jangan kena air saja. Apakah perawatannya itu juga mungkin sangat sulit atau sederhana saja dengan catatan tidak boleh kena air? Atau mungkin juga ada hal-hal lain yang perlu diingat agar bahan yang kita pakai untuk lantai kita ini terjaga dengan awet? Kalau untuk perawatan, perawatan? Dia sebetulnya laminate flooring itu tidak rekat debu.
Jadi mungkin untuk perawatan cukup sekedar pakai kain lap yang basah, yang jangan terlalu basah ya Pak, diusap-usapkan saja gitu ataupun ya, di sekedar repel, tapi jangan terlalu basah. Takutnya nanti mungkin pemirsa di rumah yang punya peralatan atau perabotan yang banyak sehingga mungkin untuk pindah-pindah perabotan itu takutnya kena gores, itu gimana itu cara mengantisipasinya bagaimana tuh? Keunggulannya ada satu lagi itu dengan apa kira-kira? Anti gores. Ada anti goresnya ya. Jadi kalau barang kita mau pindah-pindah, jangan khawatir dia tergores. Dia anti gores. Anti gores dengan benda-benda yang ada di dalam ruangan, contohnya seperti lemari, tempat tidur, ataupun kursi yang ada rodanya. Jadi semua ada solusinya gitu ya. Nah, kira-kira untuk masyarakat sekitar Batam Center ini, apakah mereka sudah mulai friendly, sudah terbiasa menggunakan flooring ini di rumah mereka masing-masing? Cukup banyak peminatnya juga ya. Oke, pemirsa, sekarang ini saya langsung mengajak Anda untuk melihat ke dalam kira-kira flooring itu seperti apa dan model-modelnya seperti apa. Kita akan kembali bersama Anda 1 jam bersama Metro Interior setelah komersial break yang berikut ini.